Hai, selamat kembali ke Koneto Channel. Few days ago, saya ternampak satu posting pasal jus. Okay, jus temikai. Jus temikai, kemudian dia buat campur dengan susu. Okay, quite interesting. So, jom, apa kata kita try resepi ataupun menu ni. Jadi saya akan buat, memandangkan susah nak cari buah temikai, tapi senang pula mencari buah naga ataupun dragon fruit. So kita akan buat menu ni menggunakan susu dan dragon fruit. Okay. Okey, bahan-bahan yang kita akan gunakan ni adalah buah naga ataupun dragon fruit, susu dan ais. Okey. So, jangan ke mana-mana, saya akan tunjukkan cara membuatnya. Okay, first saya nak blend ais. Saya hancur. Kita guna ice crusher lah. Okay, so kita dah crushkan ais ni untuk dia hancur sikit lah. Maksudnya kita nak blend kita punya ni buah naga. Okay. Okay, sebelum kita nak blend buah ni, jus ni, kita kena tambah air sikit lah. Okay, air sikit. Okay. So, kita blend. Okey, penyediaannya. Okey. Ni kita masukkan sedikit dulu. Okey, kemudian kita masukkan ais. Kemudian masukkan susu. Okay. Dan kita masukkan buahnya. Baiklah, kita try. Wih, sedap. Sedap. Dia ambil kuat, Bobby. Sedap dia. Cantik je. Color dia cantik. Dia macam sirap Bandung. Buah naga dia masam-masam manis. Okay.
boleh cuba, sedap, sangat sedap. So jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video saya seterusnya. So, jangan tak cuba. Best.